Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mereview tembakan baru ya. Ini tembakan baru tuh, tembakan lama teman-teman. Nih yang peluncur warna hijau ini ya, yang bisa kita pakai di Freezing Fun ya. Terus juga aku mau gabungkan pet Ruba S ku ya teman-teman ya. Dimana kalau kalian nonton videoku yang kemarin, itu aku gacha dapat Ruba S, dan akhirnya Ruba S ku lengkap dan bisa aku gabungkan untuk aku naikin ya. Oke teman-teman, kita coba ini dulu ya, review senjatanya dulu ya teman-teman ya. Ini kan sisa satu ya, kan 24 ke 25. Jadi aku nonton iklan ini ya teman-teman ya. Aku skip di sini ya, karena ini langsung bisa cepat ya teman-teman ya. Terus ini karena aku beli XD Plus yang 18.000. Jadi bisa langsung cepat ya teman-teman ya, nonton iklan di atas ini. Nah, semoga aja bisa dapat ya. Ini kayaknya dapat nih. Kita klik. Yes, dapat teman-teman ya. Kita klaim dulu hadiahnya ya teman-teman ya. Kita klaim dulu ini. Dapat 2 gems dan juga kita dapat ini ya. Oke. Sudah lengkap semuanya teman-teman ya. Langsung kita ke, oh, ada stiker. Apa ini? Bintang Natal. Kita klik teman-teman ya. Wow, menyelesaikan tiket acara Natal. Berarti ini dapat dari season pass ya. Kalian selesaikan season passnya yang gratis bisa. Kalau kalian juga beli yang premium juga bisa, tapi gratis pun bisa ya. Oke teman-teman, langsung kita ke ini ya, ke tempat Freezing Fun. Kita main dulu, kita coba dulu, review dulu ya, baru nanti kita kombinasikan pet Ruba Esku. Yes, oke, kita coba apakah bisa di sini teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini ada nggak dia peluncurnya tuh. Oh, ada teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya peluncurnya. Hihi. Oke, Ruba Esnya aku simpen dulu sebentar ya. Ruba Es kamu ku taruh di kulkas terlebih dahulu. Jangan bang, nanti mati bang. Oh iya, iya, jangan di kulkas ya. Berarti kamu ku taruh di kandang aja ya, biar kamu nggak ganggu aku dulu, aku lagi record. Hehe. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya, tembakan warna hijau ya. Ini tampilannya cantik banget ya, tuh keren sih ya. Kita bisa tembak, ada hijau-hijaunya gitu ya teman-teman ya, dan juga ada kayak poison-poisonnya gitu loh. Nih ya, poison-poisonnya gitu, unik banget ya, tuh seperti ini. Oke, coba kita masuk ke dalam Freezing Fun ya. Kita coba cek dulu. Kita cuman test drive aja ya, teman-teman ya. Kita coba ini tembakan hijau ya. Tembakan hijau lumayan sih, aku peluncur sedikit ya. Aku cuman punya yang glitch, terus yang aku baru beli itu yang tembakan Imlek air, sama yang ini ya, sama yang standar juga. Jadi aku totalnya ada punya 4 ya. Ada punya 4 atau punya 5 ya. Semoga tidak ada yang main ya, teman-teman ya. Semoga kita tidak ada yang main, langsung let's go. Oke, okay, kita mulai. Nah ini ya teman-teman, loh peluncurnya kok nggak muncul ya. Lah itu peluncurnya gimana ya? Oh, itu karena aku pakai ya. Oh, karena aku pakai. Ya udah sebentar ya teman-teman ya, kayaknya jangan aku pakai dulu ya, ini lambat lagi 10 detik. Ayo let's go. Ini peluncur glitch juga bagus ya, ada efek-efek apinya gitu loh. Tuh ya teman-teman ya, bagus banget kok. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Tuh. Ini aku quit dulu. Coba aku jangan pakai peluncurnya ya. Ya, pertandingan sedang berlangsung, teman-teman. Ah, ya sudahlah ya. Pokoknya tampilannya kayak ijo-ijo gitu ya, bagus aja kok ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau kalian sudah selesaikan season passnya, itu kalian dapat stiker dan juga dapat hadiah ini ya, peluncur ya. Walaupun bentuknya sederhana sama kayak peluncur yang standar ya, tapi kalau gratisan kenapa enggak ya teman-teman ya. Batuk aku teman-teman. Oke, di sini. Nah, di sini ya, nih peluncur-peluncurnya sama ya, cuman dia warnanya beda aja ya, tuh. Nih sama ya, coba kita cek lagi. Iya sama ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kita klik aja di situ. Kayaknya kalau kita main di Freezing Fun ya keren-keren aja ya. Jadi tampilan seperti ini, kalian bisa tembak, dia keluar warna hijau-hijau gitu ya teman-teman ya. Hijau, oke.
Ini sesuai dengan warna kepalaku ya temennya, warna hijau. Oke, tampilannya seperti ini, bagus banget ya temen ya. Kita langsung ke tempat penggabungan pet aja deh ya, biar nggak terlalu lama. Kita langsung ke tempat penggabungan pet. Oke, let's go. Kita gabungkan pet kita si Ruba S dan akhirnya komplit ya, 3 ya temennya. Jadi tinggal nunggu updatean lagi, nanti ada 2 pet Viking Dragon ya temennya di sini ya. Oke, kita gabungkan. Halo Paman Santa, aku pakai baterai biasa aja. Ini rusak Ruba S, Ruba S dan Ruba S. Klik depan, kita klik Ruba S, bergabung ya temennya. Oke, akhirnya lengkap ya, unicorn kue, terus rusak kutub dan Ruba S, akhirnya lengkap teman-teman ya. Dan aku bisa naikin ini teman-teman, dan dia jadi gede ya. Wow, nice. Cantik banget ya teman-teman ya, cantik banget nih rubahnya ya. Seperti ini teman-teman. Ihi, ada SS-nya gitu ya di belakang ya teman-teman ya, kayak ada efek-efek S-nya gitu tuh. Cantik banget ya. Keren teman-teman. Siapa yang di sini sudah punya Ruba S? Ayo angkat tangan teman-teman. Kolom komentar. Ya, komen di kolom komentar ya. Wih, ini sih lebih keren ya daripada pet unicorn dan rusak kutub. Meskipun memang mereka punya efek masing-masing, tapi aku rasa Ruba S ini yang paling keren ya, teman-teman ya. Nih, seperti ini. Wih. Nice. Nih, tampilannya seperti ini. Tuh ada yang peluit tuh, siapa itu? Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilannya. Terus ini dari samping. Wih, gagah gitu ya teman-teman ya. Tampilannya samping itu gagah ya. Nih. Ini juga nih. Wih. Wow, keren ya. Oke, teman-teman. Ini bisa sambil nembak gak? Bisa ya sambil nembak. Sekarang kita coba cek di pet dex kita ya. Kita coba di pet dex kita. Yang belum itu cuma 2 ya, pet Viking Dragon yang S sama yang bisa kita naikin itu ya. Tinggal 2. Terus nih kalau kita lihat di sini ya. Mana pet dex-nya? Loh, kok nggak bisa dipencet? Oh, ini. Ketutupan ya. Nah, ini ya. Jadi pet dex-nya di sini itu. Nah, ini yang Natal-Natal ini, gambar ini kayaknya pet tahun lalu ya, pet tahun lalu apa tahun 2019. Sama juga ada pet yang dijual sekarang yang komplit dengan rumahnya ya. Yang mana bang? Yang ini nih. Yang ini ya. Ini bisa kalian beli 18.000 sih. Aduh, petnya aja 18.000, harusnya pakai gem aja ya. Kalau pakai gem ini sudah aku beli teman-teman ya. Oke. Terus kita cek lagi di sini ya. Nah, ini aku udah ini ya, ini ya. Nanti yang baru tuh kayaknya ini nih. Ya kayaknya. Cuman kalau teman-teman yang lebih tahu nih, biasanya teman-teman lebih jago-jago nih yang sudah main lama PKXD, biasanya tahu nih di komentar, biasanya ngomong, "Oh, lain bang, ini bang, ini bang." Silakan jadi komen ya. Ini terus yang ini, yang mana lagi? Ya sisa 2 itu ya. Nah, ini. Oh, yang ini nih teman-teman ya. Di bagian bawah ini legendary ini 1 ya. Terus sama di bawahnya ini 2 ya. Jadi sisa 2 pet lagi nanti akan muncul di event Natal ini. Kita tunggu aja sebentar lagi, kayaknya dia akan update lagi dan kita akan koleksi. Semoga aja nanti kayaknya pakai gems. Kalau pakai gems biasanya 300 ya. 300 gems atau enggak 250 gems biasanya. Tapi kalau misalnya pakai duit, kita lihat aja nanti ya. Jadi ini petnya ya, pet Viking Dragon ya, yang S, yang ini ya, di atas yang unicorn kue nih ya. Terus di bawah unicorn kue juga nih. Ya, nanti yang terbaru ini keren sih. Sama juga ada kostum baru yang SS2 ya. Yang tampilan S2 dan ini rubah kita rubah S, akhirnya lengkap ya. Ini ditambah tembakan baru ya. Yang tadi aku mau review sih sebenarnya di Freezing One, tapi karena ini bisa dipakai di sini ya sudah. Jadi sepertinya aja tampilannya ya. Kayaknya damage-nya sama aja dengan yang seperti tembakan biasa ya. Sama tembakan glitch juga. Kalau tembakan glitch segitu, masa ini bisa super? Enggak ya, kayaknya sama aja, setengah gitu ya kalau kita nembak lingkarannya itu. Tuh seperti ini. Wih, keren ya teman-teman. Ini dari samping lucu ya. Dari samping lucu banget ini teman-teman. Nih, seperti ini. Wow. Kita lihat lagi dari sini. Wih, hehe. Keren banget kamu, Rusak Ruba S.
ya. Terus ada yang nanya lagi, bang teorinya gimana bang? Bang teorinya gimana bang? Kalau aku sih sederhana aja, teman-teman deketin pet yang kalian mau dapatin ya. Misalnya kalian mau dapat rubah es, ya sudah kalian gacha di dekat rubah es. Kalau kalian mau dapat pet unicorn kue, kalian gacha di dekat pet unicorn kue. Terus kalau kalian mau dapat rusa kutub, ya di rusa kutub ya, dekat rusa kutub maksudnya ya. Oke, ini kita kesini ya. Nah, maksudnya di sini nih yang aku bilang tuh ya. Nah, di sini misalnya kalau kalian mau deket, mau dapat pet unicorn, kalian berdiri di sini. Terus kalau kalian mau dapat rubah es, kalian berdiri di sini di depannya. Kalau kalian dapat pet rusa kutub, berdiri di samping sini kalau mau dapat rusa kutub. Ya, seperti itulah ya. Namanya juga teori, bisa benar, bisa juga enggak. Tapi tergantung teman-teman aja. Kalau memang hoki pasti dapat ya. Slow aja ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Aku mendapatkan tembakan ini ya, tembakan hijau, dan juga kalian dapat stiker terbaru kalau menyelesaikan semua season pass-nya, dan juga pet rubahku semua lengkap. Pet rubah es, pet unicorn kue, dan juga pet rusak kutub ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Semua sudah bisa aku naikin, semua bisa aku tunggangin ya. Yang ini kalian bisa lihat di sini. Rusak kutubnya mana tadi? Nah, rusak kutubnya yang ini sudah. Terus yang mana tadi? Yang rubah es, yang ini unicorn kue yang sebelahnya ya. Jadi lengkap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan jadi kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.